Edge. And the pullback here, great chance, opening goal. Alfred on the score sheet, Indonesia in front, just after the 5 minute mark. Well, just the start they would have wanted here or two. Just calm their nerves, really. Often playing the smaller teams. Sanggye-wan. Melihat sektor kiri Sanggye-wan here for Solomon. Ini waktu yang dimiliki oleh Ferdinand. Sangat banyak, 3 detik. 3 detik ya, sekitar 3 detik bagi Ferdinand untuk memikirkan kemana mengarahkan bola. Itulah bagaimana covering yang dilakukan oleh para pemain dari Timor Leste tidak begitu baik. Sangat buruk, kita lihat di sini. 1, 2, 3. Ya, baru bola ditendang. Sangat leluasa. Sepak bola modern memberikan kesempatan bagi lawan untuk berpikir 3 detik di dalam kotak penalti. Itu sangat aneh. Mungkin, ya. Ya, harusnya itu aja ada skor sekian detik ya. Dan di sini juga kita lihat Ferdinand Sinaga mendapatkan umpan dari Victor Igbonevo, melakukan tendangan dan terkena pantulan dan akhirnya mencetak gol ketiga. Ya, di luar deflection kita melihat posisi dari Ferdinand Sinaga dalam mengambil umpan Victor Igbonevo yang brilian. Ya, penampilan yang bisa dikatakan juga cukup sempurna ditampilkan oleh para pemain Indonesia di babak pertama tadi. Dan 3 gol tanpa balas tentunya menjadi... Mencoba variasi serangan, mencoba pemain alternatif pemain lain. Alvin Ismail Tuasalamoni bersiap, dia akan melakukan tendangan penalti. Tentu saja akan... Jika gol akan mengubah skor menjadi 4-0, sebuah kemenangan yang cukup bagus. Masih kita tunggu pemirsa, apakah Alvin Ismail Tuasalamoni mampu mengemban tanggung jawab yang diberikan timnya terhadap Alvin. Masih kita tunggu, kita lihat pemirsa. Ya, masuk pemirsa, gol! 4-0, Alvin Ismail Tuasalamoni membesarkan kemenangan Indonesia atas Timor Leste pada partai pembuka Grup E Asian Games 2014 Incheon, Korea dengan skor 4-0. Sebuah kartu kuning juga, Bung. Sayang sekali, iya, sayang sekali memang. Selebrasi dengan membuka kostum memang dalam rules berbuah kartu kuning. Terlepas dari gol cantik dari penalti Alvin Tuasalamoni, tapi kartu kuning ini menurut saya tidak perlu, Bung. Itulah yang harus bisa dipelajari banyak dari para pemain Indonesia, yeah. Bung, bagaimana bersikap dan juga berperilaku di lapangan, karena kadangkali kebiasaan kita. Karena hati Les Susen, lalu sekali pada Ferdinand. Pandi Eko Utomo, umpan terobosan yang sangat cantik pada Nofri Setiawan. Nofri Setiawan, gol! 5-0, Bung. Sebuah gol yang sangat cantik dari Nofri Setiawan. Iya, gol yang datang dari sentuhan pertama. Ini sangat cantik dan ini menunjukkan betapa celia Haji Santoso dalam mengambil keputusan memasukkan Nofri Setiawan menggantikan Ramdhani Lestaluhu. Masuk, kemudian sentuhan pertama berbuah gol. Sangat jarang terjadi, Bung. Ya. Sinaga gagal membuahkan gol. Ferdinand Sinaga kembali mendapatkan peluang. Ferdinand! Gol! Benar apa yang Anda bilang, Bung. Mampu menciptakan kuantik dengan kemenangan 6-0, 4 gol dari Ferdinand Sinaga, Bung Titi. Iya, betul, luar biasa. Menciptakan 4 gol dalam satu pertandingan pembuka, ini catatan yang luar biasa tentunya bagi Ferdinand Sinaga. 4 gol yang dia sumbangkan atas kemenangan 6-0 sejauh ini atas Timor Leste. Ini sebuah keputusan yang sangat cantik, memilih kaki kiri untuk menyelesaikan bola tadi menjadi gol. Dan yang dekat yang dipilih oleh Ferdinand Sinaga. Tentu kaki andalan, kaki kiri Ferdinand Sinaga memberi tuah yang sangat. Harus mendapatkan kartu kuning, belum melakukan pelanggaran yang tidak penting. Kembali Ferdinand Sinaga, sendirian Ferdinand. Ahas Dovri, Pandu Eko Utomo, 7-0, Indonesia unggul atas Timor Leste 7-0, sebuah prestasi yang cukup baik, Bung, buat Indonesia di ajang sebesar Asian Games. Ya, ya, betul, kita melihat nyaris saja tadi Ferdinand Sinaga menciptakan gol yang kelima, tapi bola bisa dihalau oleh Ramos sebelum kemudian Pandu Eko Utomo menciptakan gol pertamanya di Asian Games. Pandi, umpan yang cantik sekali kepada Ferdinand Sinaga.
Ramos di sini berperan mengamankan gawangnya dan bola ribuan tadi disambut oleh Fandi Eko Utomo. Tentu saja sebuah kemenangan besar 7-0 di ajang sebesar Asian Games adalah suatu pencapaian tidak mudah. Tentu kita masih ingat bagaimana Indonesia menggasak Malaysia 6-0 di SEA Games.